Kita lanjutkan perjalanan dari Desa Gohong. Nah, di Desa Gohong ini banyak rumah makan. Ya, kalau Anda ingin beristirahat. Sebenarnya kalau jalannya bagus, tidak banyak halangan. Dalam waktu 45 menit kita akan sampai ke sana. Tapi kita lihat saja nanti apakah kita akan beristirahat di jalan untuk sholat zuhur. Desa Gohong ini merupakan bagian
bagian dari Kecamatan Jatiren Raya. Jalan-jalan di sini sudah banyak sekali tambalannya. Dulu di masjid, jadi kita istirahat di Desa Garong. Ini masjid Nur Ikhlas.